mandi ya. Kalau tidak mandi ya tidak sah sholatnya dan dosa. Kalau tidak mandi maka sholatnya tidak sah ya, dan sholatnya tidak dianggap tidak sholat. Nah itu besar dosanya. Wasatrul aurah, dan menutup aurat. Bilibasin tohirin, dengan baju yang suci. Nah, jadi poin yang kedua, menutup aurat dengan baju yang suci. Auratnya apa saja? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi kalau di antara bapak ada yang sholat pakai sarung saja itu sah, ya. Tapi goiru adab, ya. Kalau menurut orang Sunda teng teingen, teng teingen, kamalinaan, keterlaluan gitu ya, keterlaluan. Sama orang saja malu ya, ketemu orang itu wah pakai baju yang rapi. Eh sama Allah kok kayak gitu, ya keterlaluan gitu ya. Nah jadi justru kalau mau bertemu dengan Allah itu harus istimewa, ya. Harus istimewa, bajunya yang bagus itu ya. Kalau perlu pakai minyak wangi, khusus laki-laki ya. Nah, kalau para ibu tidak ya. Para ibu juga begitu. Kalau bisa bajunya yang bagus. Kalau beli rukuh itu mukena jangan satu, sampai hitam dipakai terus. Ya, hitam ininya nih. Wah, masih dipakai terus ya. Ya, karena menghadap Allah tuh harus indah. Kalau perlu mukena itu berapa setel gitu ya. Ya. Berapa kali pakai sudah apek, simpen ya, cuci. Baju pakai mukena yang baru. Ya harus istimewa. Ya. Kalau untuk keluar keluar rumah kan ibu berapa setel tuh punya baju tuh? Berapa setel? Ya. Nanti buat kondangan khusus, buat pengajian khusus, buat ini khusus, buat sholat cuman satu itu terus ini pakai. Sampai lecek, sampai bau. Nah, itu coba ada spesial buat Allah itu. Ya, ada spesial buat Allah gitu ya. Nah, jadi silahkan pakai baju yang bagus ya. Jadi jangan sampai cuman pakai sarung sholat. Sah tidak? Ya sah. Cuman Allah maha melihat ya apa yang kita kerjakan. Menghormat enggak kepada Allah? Memuliakan enggak kepada Allah? Kalau memang punyanya itu ya nggak apa-apa ya. Kalau punyanya itu. Jadi menutup aurat. Kalau laki-laki pusar sampai lutut, dan alangkah baiknya kita menutup aurat dengan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan mencintai keindahan. Kalau kita menghadap Allah dengan keindahan, Allah juga akan mencintai kita. Kemudian kalau auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak ya. Jadi artinya kalau sholat ya harus tutup, dan hati-hati muka itu kan ini ya. Jadi jangan sampai dagunya itu kelihatan gini. Jadi harus tertutup sampai sini nih. Ya. Jadi kalau sholat kemudian ininya masih kelihatan ini bukan muka ini. Ini sudah aurat, ya. Jadi harus tertutup ini, ya. Jadi sampai sini. Kemudian jangan sampai rambut juga keluar. Rambut juga aurat. Jadi harus tertutup rapi. Ya, mungkin para ibu bisa mengkonsep baju apa mukena dengan konsep yang rapi. Kalau perlu buat khusus ya, datangkan apa penjahit sendiri. Tolong persiskan dengan wajah saya. Persiskan, ukurkan. Sehingga kalau nanti diikat, ditarik oleh apa? Tali, itu nanti press gitu ya. Tidak ada yang kelihatan. Ya. Kadang mukena itu, rukuh itu kan ada yang terlalu besar. Ya. Setelah ditarik, keluar kelihatan. Nah, itu. Nah ini hati-hati. Kemudian juga, bagi para laki-laki memang betul ada larangan untuk isbal.
Isbal itu apa? Isbal itu adalah celananya di bawah mata kaki. Itu memang ada pelarangan. Tetapi di situ ada ilatnya, yaitu kalau sombong. Kalau sombong, karena kesombongan zaman dulu itu digambarkan dengan pakaian yang berpanjang-panjang, memperlihatkan itu kita ini orang kaya, kita ini orang hebat, kita orang mampu. Akhirnya bajunya itu sampai di bawah mata kaki. Nah, dan ada yang ulama mengharamkan secara tegas, tapi ada yang mengharamkan kalau ada kesombongan. Jadi haramnya masih haram ijtihadi, bukan haram mutlak. Haramnya masih haram ijtihadi. Jadi ada yang mengharamkan mutlak, jadi siapa saja haram. Nah, karena terlalu berlebihan, tasyadud ya, sehingga kadang-kadang menghindari isbalnya itu lebih itu. Sampai akhirnya celananya itu sampai mendekati apa? Mendekati lutut. Kalau saya ini karena celananya terlalu sudah lama dulu, jadi terlalu kelihatan ini. Nah, kalau yang sekarang-sekarang agak di atas sedikit, apa? Mata kaki. Karena ini celana lama ini. Ya, saya senang celananya itu zaman masih dipakai. Nah, tapi ada orang yang sampai lutut ini. Justru haram yang diperdebatkan, ya. Kemudian dia menghindari haram yang diperdebatkan, menyebabkan dia justru jatuh ke haram yang tidak diperdebatkan, yang sudah pasti, ya. Maksudnya apa? Dia menghindari isbal, kemudian menggunakan celana yang hampir dekat dengan lutut. Ketika naik motor, tersingkaplah lututnya. Ya, itu yang haram sudah pasti. Ya, tidak dihindari. Haram yang masih diperdebatkan malah dihindari, justru malah jatuh ke haram yang pasti. Contoh juga pakai sarung. Ya, pakai sarung karena takut isbal. Pahanya, wah, deket kaki. Ketika sujud, pahanya kelihatan nggak? Dari belakang. Kelihatan itu. Jadi menghindari isbal yang hukumnya adalah apa? Haram yang diperdebatkan. Ya, kemudian dia menghindari itu, tapi dia jatuh kepada haram yang pasti. Ya, justru ketika sholat, pahanya kelihatan dari belakang. Ya, jadi pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana, Pak? Ya. Pilih yang ya kita tidak isbal, tapi coba mungkin jaraknya dekat lah. Tidak usah terlalu berlebihan tasyadud. Ya. Jadi di atas mata kaki sedikit lah gitu ya. Di atas mata kaki sedikit, ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Jadi saya salut semangatnya ya. Tapi kalau semangatnya berlebihan juga gitu. Paham ya, Pak ya? Nah, kalau para ibu memang harus betul-betul apa? Tertutup ya. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya wal wukuf ala makanin tohirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Nah, ini tempat yang suci artinya tempat kita sholat jangan ada kotoran. Tempat kita sholat harus bersih dari berbagai macam najis, gitu ya. Nah, yang paling bersih ya tempatnya di mana? Di masjid. Tapi Allah memang telah menjadikan bumi ini, ya, adalah masjid. Dimanapun kita berada, ya, kalau memang waktunya sudah sholat, terpaksa harus sholat di trotoar, ya, sholat di trotoar. Dan itu terjadi pada saudara-saudara Muslim kita di Amerika, di Eropa lah. Karena mereka masjid itu apa? Susah nyari masjid itu. Akhirnya ketika pas datangnya sholat bingung mau ke masjid di mana, gitu ya. Kalau mau di tempat-tempat toserba apa? Bukan toserba apa namanya? Mars gitu ya. Kan tidak ada fasilitas ya. Akhirnya mereka sholat di trotoar-trotoar. Jadi kita pun tidak masalah ya. Kalau tanah kan suci. Kecuali kalau di tanah itu ada kotoran. Kucing atau apa. Kemudian wal ilmu biduhulil waqti, dan mengetahui sudah masuknya waktu. Ya, jadi artinya tidak boleh kita sholat tapi kita ragu sudah masuk nggak waktu sholat ini. Ya,
tidak boleh, ah sudah masuklah sholat. Sholat, ternyata selesai sholat terdengar adzan. Nah, berarti tidak sah sholatnya. Jadi yang namanya sholat itu wajib apa? Tahu sudah masuk waktu, ya. Harus tahu sudah masuk waktunya. Gitu ya. Dengan cara apa? Ya kemarin kita sudah bahas tentang apa? Waktu-waktu sholat. Tapi kalau sekarang kita dimanjakan oleh apa? Teknologi, yaitu dengan digital ya. Di handphone sudah banyak aplikasi tuh sholat, ya. Sudah banyak aplikasi. Kemudian yang berikutnya nomor berapa itu? 4 atau 5? 5 ya. Sekarang nomor 5 maksudnya ya. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu wajib dipenuhi. Menghadap kiblat. Alhamdulillah masjid ini ketika akan dibangun sudah mendatangkan dari Departemen Agama ya. Dia sudah men-setting apa kiblat yang terbaru. Kan pernah ada apa perubahan kiblat ya. Ya. Jadi setelah perubahan kiblat akhirnya banyak masjid-masjid yang merubah itu jadi mencong gitu. Nah, alhamdulillah masjid ini sebelum dibangun sudah di apa? Sudah diarahkan kepada posisi yang sudah pasti, sudah pasti. Nah, karena apa? Karena belok sedikit ya itu nyasar. Nanti takutnya ke Gedung Putih nanti. Harusnya ke kiblat, ke Ka'bah, malah ke Gedung Putih nanti. Wah, salah tuh kiblatnya. Ya. Atau kemana tuh? Ya. Selain ke atau ke Israel. Nanti yang jelas harus apa? Harus betul-betul diukur gitu ya, diukur. Wa yajuju, dan boleh tarkul kiblah, meninggalkan kiblat boleh. Ya. Tetapi fi halatain, dalam dua keadaan. Fi halatain, dalam dua keadaan. Yaitu apa? Fi syiddatil khauf, karena ada rasa takut yang sangat, terutama dalam peperangan. Ya. Kalau misalnya gini, musuh ada di timur. Musuh ada di timur. Contoh kalau musuh itu di timur di Palur ya. Kita ada di mana? Di sini ya. Kira-kira perangnya menghadap kiblat atau menghadap timur? Menghadap timur ya. Masa musuhnya di timur menghadapnya ke kiblat. Oh, mau perang gimana itu? Nah, berarti harus menghadap timur. Nah, kalau ternyata datang waktu sholat dan waktu sholat itu terjadi peperangan sengit gitu ya, dan harus sholat waktu itu karena waktunya apa memang mendesak harus sholat, maka tidak apa-apa kita sholat menghadap kemana? Ke timur ya, karena kembali hakikat sholat itu menghadap Allah. Nah, ilmu hakikatnya. Tetapi dalam keadaan normal tetap wajib mengikuti syariat ya, dalam keadaan normal. Kemudian berikutnya yang dibolehkan lagi, wafin nafilah, dan di dalam kendaraan, dalam perkara sunnah, dalam sholat sunnah, fis safar, di waktu safar, ala rohilah, di atas kendaraan. Nah, di waktu safar, di atas kendaraan, di sholat sunnah. Tapi fenomenanya begini, kalau dulu safar itu kan pakai unta, pakai kuda. Kalau mau sholat, wajib, para sahabat tuh pasti berjamaah dan pasti berhenti karena kan mudah itu ya, mudah untuk apa? Dan dikomando sudah waktu sholat, ayo berhenti istirahat sholat, semuanya berhenti. Nah, berhenti dan ditambatkanlah untanya, kudanya ya, terus mereka sholat. Tetapi kalau sholat sunnah, mungkinkah sahabat-sahabat menghentikan pasukan? Woi pasukan, saya mau sholat duha dulu nih, berhenti semuanya. Bisa gak? Gak bisa. Kafilah tetap berjalan. Nah, kalau ada orang berniat sholat duha dalam keadaan berjalan, dan kalau dia berhenti, ketinggalan apa? Ketinggalan pasukan, ketinggalan rombongan. Dan dia bahaya itu kalau ketinggalan. Maka terpaksalah dia sholat sunahnya di mana? Di atas kendaraan.
Nah, di atas kendaraan bisa dipastikan menghadap kiblat tidak? Tidak. Tidak. Maka dibolehkan dengan catatan itu sholat sunnah dan berada di safar. Nah, tapi beda faktanya kalau kita sholat di kereta. Ya, bisa nggak sholat menghadap kiblat? Secara pasti nggak bisa. Tapi kita wajib sholat di mana? Di kereta kalau waktunya sudah tidak memungkinkan kalau kita sholat setelah turun. Nggak memungkinkan, wah ini nggak bisa nih sholat-sholat. Karena sudah bukan hanya jamak, tapi jamaknya tiga sholat. Sudah tiga sholat nih jamaknya. Nggak mungkin, harus sholat di sini. Nah maka itu dibolehkan tidak menghadap kiblat. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun misalnya arahnya barat nih. Saya mau ke Jakarta. Arahnya barat, kan sudah betul barat ya. Tapi benar nggak barat itu kiblat? Ya kan kereta itu bulak belok atau lurus terus sesuai kiblat? Ya bulak belok kan? Kadang belok kiri, kadang belok kanan gitu ya. Ya kayak ular gitu. Kan nggak bisa dipastikan kiblat itu di sana. Nah maka disitulah boleh ya untuk menghadap kemana saja sesuai dengan keadaannya. Gitu ya. Tapi saya biasanya begini, kalau pulang dari Jakarta kemudian mau sholat, tapi posisi duduk kita menghadap kemana? Ke timur, ke Jawa Tengah ya. Waduh, gimana nih sholatnya? Saya sering tukeran tempat tinggal dulu, apa tempat duduk dulu. Mas, boleh nggak saya minta tolong ya? Kita tukeran dulu apa tempat duduk. Emang ada apa? Saya mau sholat dulu. Biar nanti saya posisi sholatnya ke barat ya. Walaupun tidak mutlak apa kiblat, tapi sudah ada usaha gitu ya. Nah, akhirnya kebanyakan membolehkan. Akhirnya tukeran dulu, kemudian baru kita sholat menghadap kemana? Kiblat. Setelah itu kembali lagi. Nah, begitu. Kita usahakan. Baik. Jadi itu ya. Jadi syarat menghadap kiblat itu boleh ditinggalkan. Kalau apa? Kalau seandainya satu ada rasa takut yang luar biasa, terutama adalah peperangan. Yang kedua, kalau kita berada di mana? Di kendaraan, tapi sholatnya sholat sunnah. Dan itu berhubungan dengan fenomena masa dulu, di mana kendaraannya apa? Kendaraan yang bisa dihentikan. Tapi kalau sekarang ada itu yang punya gagasan sholat, setiap sholat wajib itu berhenti. Ya. Bus apa itu? Haryanto ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau sudah diatur oleh Islam, semua bus pasti diatur gitu ya. Diatur. Minimal dengan berhenti untuk jamaknya lah. Minimal jamaknya. Sudah pasti harus berhenti. Di mana? Di tempat yang dia bisa sholat. Nah gitu. Baik, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Berarti dua materi ya.